Kumandang adzan atau suara adzan menjadi suatu penanda melaksanakan sholat bagi umat Islam. Suara adzan yang kita dengar seringkali terdengar merdu saat dikumandangkan di tempat ibadah. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa kejadian aneh dan mengejutkan yang sempat terjadi saat adzan dikumandangkan. Tapi sebelum dibahas, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombolnya yang ada di bawah ya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Fakta Peristiwa. Warga sekampung di wilayah Malaysia sempat dibuat bingung saat mencari seorang anak kecil yang hilang. Bahkan, warga sampai menuju tengah hutan saat proses pencarian. Namun ajaibnya, saat seorang kakek mengumandangkan adzan, anak hilang itu tiba-tiba bangun dari semak-semak. Sontak saja, kakek yang adzan itu langsung memeluknya dengan sebuah selimut agar tidak kedinginan. Menurut masyarakat sekitar, anak kecil tersebut telah hilang selama 2 hari. Diduga, anak kecil itu disembunyikan oleh makhluk halus yang ada di hutan. Untungnya, anak kecil itu akhirnya terbangun dari semak-semak saat mendengar suara adzan dari sang kakek. Aneh banget ya, 2 hari gak ketemu, kok malah baru bangun di semak-semak? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya kata ya kata. Ya kursi, ya kursi mak. Ayah kursi mak. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naw. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Saat melakukan persiapan sebuah acara, beberapa petugas di aula malah dikagetkan dengan munculnya suara misterius. Suara misterius yang muncul di aula tersebut terdengar seperti suara wanita yang sedang bernyanyi atau nyinden. Mendengar ada suara nyinden misterius, petugas yang ketakutan sontak mengumandangkan adzan di dalam aula. Setelah mengumandangkan adzan, suara nyinden itu tiba-tiba lenyap dan menghilang dari ruangan tersebut. Kejadian menyeramkan ini terjadi di sebuah gedung milik pemerintah Belitung Timur. Kedengar suara nyinden, tapi kok gak ada wujudnya? Bikin merinding aja ya. Allah.
Ketika terjadi perang di negara Syria, seorang pria terlihat mengumandangkan adzan di tengah medan perang. Akan tetapi, saat pria itu mengumandangkan adzan, tiba-tiba ada sosok bayangan hitam yang muncul dan lewat. Sosok bayangan hitam misterius itu tiba-tiba muncul dari bangunan kosong di tengah medan perang. Setelah muncul beberapa saat, bayangan hitam itu menghilang dengan sendirinya di sekitar bangunan kosong. Kejadian mengejutkan ini sempat direkam oleh kamera jurnalis yang ada di sekitar lokasi. Setelah rekaman ini viral di media sosial, banyak orang yang berkomentar sosok itu merupakan jin yang menghuni bangunan kosong di sekitar medan perang. Ketika terjadi hujan dan angin puting beliung, warga yang sedang beribadah di masjid terlihat kaget dan cemas. Melihat warga yang cemas dan takut, seorang jemaah di masjid mencoba adzan saat angin puting beliung terjadi. Tak disangka, ketika adzan selesai berkumandang, hujan dan angin puting beliung tiba-tiba berhenti seketika. Kejadian mengejutkan ini terjadi di sebuah desa di wilayah Madura. Sontak saja, rekaman yang diambil oleh jamaah masjid ini langsung viral di berbagai media sosial. Ternyata, suara adzan yang merdu bisa bikin badai mereda ya. Itulah beberapa kejadian aneh dan mengejutkan yang sempat terjadi saat adzan dikumandangkan. Gimana pendapat kalian? Ada yang punya pengalaman mengejutkan kayak gitu?